Kekerasan yang kian meningkat oleh pihak junta militer membawa sejumlah kota Myanmar diberlakukan darurat militer. Kota terbesar di Myanmar, Yangon, berubah bak zona pertempuran dengan pemandangan kepulan asap di langit-langit kota hingga membuat para penduduk mengalami trauma dan melarikan diri dari lokasi tersebut. Seperti dilansir AFP, Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021. Sejak hari Minggu, 14.03, waktu setempat, junta memberlakukan darurat militer di Helaing Tariar dan di kota-kota lainnya, yang menempatkan hampir 2 juta orang di bawah kendali penuh komandan militer. Banyak penduduk melarikan diri, sementara mereka yang tetap tinggal melaporkan adegan yang mirip dengan kondisi perang. Ada tembakan terus-menerus sepanjang malam dan kami tidak bisa tidur, kata seorang warga kepada AFP, sembari menambahkan bahwa orang-orang khawatir karena takut menjadi sasaran pasukan keamanan. Sejumlah pengunjuk rasa anti kudeta bahkan berkemah di jembatan menuju ke jalan utama kota. Sambil mengenakan helm pelindung, masker gas, dan membawa tameng rakitan pada Selasa, 16.03, malam waktu setempat. Mereka juga memasang barikade yang terbuat dari ban, kayu, karung pasir dan tiang bambu. Beberapa dari barikade itu terbakar, menyebabkan asap hitam tebal membumbung di atas jalan-jalan yang kini mulai sepi. Sejumlah pengunjuk rasa melemparkan bom bensin ke pasukan keamanan, sembari bersembunyi di balik tameng rakitan. Di daerah pemukiman di kota lainnya, sebuah rekaman video yang diverifikasi oleh AFP menunjukkan tembakan-tembakan terus dilepaskan tanpa henti dalam kurun waktu sekitar 15 detik. Arus informasi mulai melambat karena junta militer membatasi penggunaan internet sejak Senin, 15.03, dini hari. Bahkan setiap malam, selama 8 jam, akses internet mati total. Menurut kelompok pemantau lokal, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 200 orang tewas dalam kerusuhan anti-kudeta.